hari raya panen yang menjadikan kue bulan sebagai sajian wajibnya. Dipercaya juga sebagai rasa syukur atas hasil panen yang melimpah dan juga merupakan salah satu festival terpenting dalam etnis Tionghoa setiap tahunnya. Hari ini Jumat 29 September 2023 bertempat di Old Shanghai at Sedayu Stik Lapa Gading sedang diselenggarakan acara opening ceremony Mooncake Festival yang akan berlangsung mulai dari hari ini sampai 1 Oktober 2023 mendatang. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawan. Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang dijadikan rujukan untuk membentuk ideologi negara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan suku, agama, ras, maupun budaya. Kemudian juga dimeriahkan oleh acara Lomba Menyanyi Mandarin, performance kesenian, Basar Kuliner UMKM, dan selama festival Anda juga dapat menikmati penampilan barongsai, tarian Nusantara, tarian tradisional Tionghoa, tari topeng Tionghoa, pameran kaligrafi Tionghoa, tarian seribu tangan, angklung, acara genderang langit oleh Soka Gakkai, Tai Chi, dan masih banyak lagi. Akulturasi tradisi Tionghoa dan tanah air yang sudah sangat akrab kita lihat semakin memperkaya keanekaragaman bangsa Indonesia. Demikian liputan saya hari ini, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Saya Stacy, pamit undur diri. Salam ASG untuk Indonesia.